Kabar terbaru dari Benny Mulyana Sofian dan tunangannya memberikan sebuah klarifikasi singkat perihal kabar terbaru dari BBL yang tepat pada hari ini telah melakukan serangkaian operasi hernia di Rumah Sakit Bunda Jakarta. Hal ini membuat warganet terkejut seketika tentang apa saja yang baru mereka dengar. Keterangan singkat tersebut membuat rasa bahagia di malam ini pasca operasi dilakukan. Apa yang terjadi? Inilah Fiternik News Update kali ini. Perjuangan Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar dalam melawan penyakit yang tengah mendera dirinya hari ini sangat menggugah hati siapa saja. Malam ini, Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar didatangi oleh sederetan keluarga besarnya yang sudah berada di lobi rumah sakit sembari menunggu-nunggu kabar terbaru dari BBL. Mulai dari keluarga besar yang berada di Tangerang maupun juga yang berada di Bintaro, semua ikut larut dalam suasana yang haru dan menegangkan pada hari ini. Hal ini lantaran banyak sekali warganet yang menaruh rasa empati terhadap anak balita yang harus menjalani operasi hernia tersebut. Dan peristiwa ini membuat semua orang telah membanjiri laman media sosial dengan doa dan dukungan dari mereka. Begitu juga dengan Benny Mulyana Sofian yang juga didapati mengunggah sebuah keterangan langsung malam ini mengenai kabar terbaru dari Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar di laman media sosial pribadi miliknya. Benny dan calon istrinya tersebut turut serta memberikan dukungan secara langsung maupun doa, dan keterangan mengenai BBL hari ini adalah kabar yang paling bahagia bagi semua penggemar Leslar Love yang berada di mana saja hari ini. Para penggemar yang masih setia kepada Rizky Billar dan Lesti Kejora hari ini tak ada henti-hentinya memberikan dukungan dan doa kepada idola mereka ini. Bahkan tak tanggung-tanggung, doa yang telah mereka cuitkan seketika membuat semua orang terharu dan bahkan berderai dengan air mata. Itulah mereka fans Leslar Lover yang ada hari ini, yang selalu setia kepada Rizky Billar dan Lesti Kejora. Operasi hernia yang dilakukan pada hari ini untuk Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar membuat suasana di Rumah Sakit Bunda Jakarta hari ini diwarnai dengan doa dan dukungan dari berbagai pihak. Keluarga besar dari Rizky Billar dan Lesti Kejora telah berada di rumah sakit memberikan dukungan untuk cucu mereka. Sederetan artis papan atas datang untuk melihat dan memberikan dukungan. Namun ada juga yang memberikan dukungan tersebut melalui media sosial mereka. Mereka semua telah memberikan doa dan dukungan semangat moral kepada pasangan Rizky Billar dan Lesti Kejora hari ini. Kabar kali ini telah datang dari anak pertama Rizky Billar dan Lesti Kejora, Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar. Hal tersebut terlihat dalam Instagram dari Rizky Billar. Rizky Billar meminta doa kepada semua orang agar operasi anak pertamanya tersebut berjalan dengan lancar. Mohon doa agar operasi hernia Fatih dilancarkan, tulis Rizky Billar dalam Instagram miliknya. Begitu juga dengan ayah Kejora atau Endang Mulyana. Melalui cuitan langsungnya di laman media sosial hari ini, dirinya sangat mengharapkan doa dari berbagai pihak selama sang buah hati mereka menjalani operasi hernia hari ini. Sebelumnya, Rizky Billar sempat mengumumkan kabar operasi hernia untuk BBL. Dikabarkan melalui Instagram resmi miliknya, ia menjelaskan kenapa sampai anaknya harus dioperasi.
Ini sesuatu yang tidak terduga sebelumnya, karena 3 hari sebelumnya Al-Fatih sudah disarankan untuk dirawat setelah mengalami demam. Namun mendadak dokter menyarankan untuk dilakukan operasi, tutur Rizky Billar. Pesohor Irfan Hakim mengatakan memang di saat minggu kemarin, sebenarnya Lesti Kejora mengikuti beberapa kegiatan yang tengah dipersiapkan oleh Leslar Lover. Namun dirinya mengakui saat itu melihat Baby L muntah-muntah dan dilarikan ke rumah sakit. Dan alhasil, setelah hasil pemeriksaan dari pihak kedokteran, ternyata Muhammad Leslar Al-Fatih Billar didiagnosa memiliki penyakit hernia dan harus segera dioperasi. Hal inilah yang membuat Irfan Hakim kaget saat itu serta merahasiakan kejadian ini di hari Minggu kemarin, tuturnya. Banjirnya ragam komentar dari warganet hari ini membuat semua orang ikut mendoakan Baby L, Rizky Billar, dan Lesti Kejora hari ini. Alhamdulillah ya Allah, operasinya berjalan lancar, kuatnya nak. Semoga Allah selalu melindungi nak Lesti dan nak Billar dalam menjalani masalah musibah hari ini kepada Abang Fatih. Semoga selalu sabar dan tabah. Semoga kita semua bisa menjadi orang tua yang selalu mengintrospeksi diri ya Allah. Al-Fatih ganteng, kuat dan sehat. Bismillah, semoga operasi Al-Fatih sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, sehat walafiat ya sayang. Kami doakan mudah-mudahan Al-Fatih dapat senyum semula dan beraksi seperti biasa ya sayang. Kami bahagia lihat canda ketawa hilang kesepian. Yang kami harapkan hanyalah penyakit bisa diangkat dan dipulihkan Rosmani. Puji Tuhan, terima kasih kepada tim dokter yang telah melakukan operasi hernia dengan lancar dan cucu. Dengan lancar untuk cucu online kami, saya ikut tegang dan meneteskan air mata karena Abang L anak bayi yang harus menjalani operasi. Banjirnya ragam komentar dari warganet hari ini telah membuktikan kepada kita semua bahwasanya Rizky Billar dan Lesti Kejora, begitu juga dengan anak pertama mereka, Muhammad Leslar Al-Fatih Billar, sangat dicintai oleh siapa saja, baik itu fans dan para penggemarnya. Doa kita semua hari ini adalah doa yang diharapkan oleh keluarga idola kita, Rizky Billar dan Lesti Kejora. Semoga Rizky Billar dan Lesti Kejora diberikan ketabahan dalam menjalani masalah hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa di Fiternik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih.